toilet berubah menjadi monster. Jadi ceritanya keluarga ini hendak menemani anaknya yang lagi mau pup. Nah, belum selesai pup, tiba-tiba aja dudukan toilet berubah menjadi aneh. Lama-kelamaan menjadi monster, monster itu menyerang si ayahnya. Ayah dan ibunya dimakan. Ternyata bocil ini hanya mimpi aja nih. Pas banget dia mau ke toilet tuh. Dia bangunin ayahnya, tapi ayahnya tidak mau menemaninya. Ia pun akhirnya ke toilet sendirian. Ia sangat ketakutan, tapi ayahnya malah menertawakannya. Pas banget barang yang ada di tembok tiba-tiba aja jatuh ke kepala anaknya. Anaknya meninggoy dan ayahnya pun sangat shock sekali.